Flight ini dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Soekarno Hatta. Inilah Bandara Ngurah Rai Bali, keren banget guys. Penerbangannya ke sini sudah sangat normal, baik pesawat dalam dan luar negeri sudah banyak di sini, terutama pasca G20 yang berlangsung aman dan kondusif. Arus wisatawan ke Pulau Dewata ini semakin membaik dan semakin meningkat karena berhasil menggelar event internasional. Jadi sudah sangat bertumbuh guys. Mudah-mudahan perhelatan G20 yang dihadiri oleh 20 kepala negara yang sudah menandatangani sekitar 68 MOU dan sekitar 1.186 kesepakatan pada tanggal 16 November 2022 yang lalu di Bali. Atas suksesnya kegiatan G20 itu, kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin membaik dan wisatawan juga terus berdatangan karena akan semakin banyak nanti event-event internasional yang akan digelar di Pulau Dewata ini. Jadi saat ini kami sudah di ujung landasan pacu, ingin mau take off. Kami mempergunakan Citilink-nya menuju Bandara Sweta atau Soekarno-Hatta. Di dari ujung landasan pacu ini kelihatan keindahan laut di Bali, di Denpasar ini. Jadi pesawatnya sedang mengambil posisi take off guys. Tuh lautnya sangat indah sekali, nanti akan kita lihat dari atas ya. Ini dia sudah siap-siap. Itu dia patung GWK ya, kelihatan dari sini. Saya zoom-nya itu yang tinggi itu. Itu GWK. Garuda Wisnu Kencana, karya dari Bapak Nyoman Nuarte. Jadi dia sangat dekat dengan pinggiran laut guys. Dekat juga dari bandara ini. Jadi kalau kalian main ke Bali, ke bandara, patungnya sudah kelihatan ya, sangat tinggi patungnya itu guys. Asli buat tantangan manusia cara manual. Salah satu objek wisata yang wajib kami kunjungi kalau ke Bali ini yaitu GWK. Okay. Ini masih siap-siap untuk take off. Oke, okay, sudah kekuatan penuh guys. Tinggal dorong. Thank you.
Jadi ini jalan tol dari Nusa Dua sampai ke Bandara Ngurah Rai dan juga sampai ke arah saya lupa apa namanya. Yang jelas kalau lagi naik pasang sangat indah kelihatannya. Di jalan tolnya itu di bedah itu. Oke, ini lautnya. Ini pantainya, Pantai Kutu. Ini sangat luar biasa, guys. Indahnya Pulau Dewata ini. Thank you.
saat ini kita sudah siap-siap untuk landing ya di Bandara Soekarno-Hatta. Di pesawat sedang ambil posisi untuk landing guys. Kita apa sama-sama berdekatan dengan pesawat lain kayak layar yang di sana ya di ujungnya. Di pesawat kita di sini Lion di sana. Siapa yang duluan turun nanti ya? Lionnya. Dan lomba lari mereka. Siapa duluan turun? Flight attendant be seated for landing. Kayaknya kita deh duluan ya. Dia suruh muter dulu deh. Pesawat kita nggak kelihatan jauh guys. Nah, udah mau turun sementara Lion di sana masih ada situ deh guys. Ya sepertinya benar kita duluan. Dia harus al melihat ini sih dia harus muter lagi deh sekali itu. Posisi kita settling sudah di posisi turun ini, udah posisi landasan. Sementara mereka masih di ujung sana. Biasanya sih muter sekali kalau ada yang seperti ini. Setelah kita landing baru nanti mereka. Itulah kira-kira guys. Pengaturan penerbangan di udara ini. Ini sama-sama mau turun. Dan arahnya juga hampir sama guys. Dari Bali juga sepertinya itu. Itu dia. Oh ya benar. Jadi mereka dari sana. Landingnya rute kita dari sini, jadi udah punya apa masing-masing ternyata tempat landingnya atau landasan pacunya. Dia sudah turun, kita juga sudah turun guys. Ini ban sudah dibuka, sudah posisi turun, udah mau menyentuh landasan pacunya. Puji Tuhan, thank you Lord, puji Tuhan. Cukup kencang posisi daratnya. Oke, ini sayapnya langsung naik ini untuk ngerem. Jadi ngerem. Ini kalau nggak direm bisa kencang terus. Ini dia udah nyampe kita di Bandara Soekarno Hatta. Dari Bali 1,5 jam penerbangan. Oke, nih. Ini bagus. Bagi para penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung yang satu mengabat bagi mohon membalikkan pelampung yang satu mengabat satu pada saat Anda yang meninggalkan pesawat ini. Harap berhenti ya, gitu deh guys. Thank you.